Kayak lo bilang anak. Mereka gini suka ngadu ke saya. Ini gimana, ini gimana. Udah lah. Kalau kita kan orang Medan ya, orang Sumatera lah, jadi ngomongin, yaudah lu besok manggil bapak aja gitu. Gitu kita jadi ngomong kayak gitu, saya keceplosan. Apa-apa ke gua kan gitu, yaudah lu besok manggil bapak aja gitu. Ini abang ngelihat Bilar nih sama Dede terutama ya, sudah sejauh mana sih bang gitu? Melihatnya, ya mereka sama-sama dua orang yang cerdas ya, saya lihat dedenya juga cerdas, dewasa juga, Bilarnya juga laki-laki yang dewasa. Ya meskipun dia sering bercanda atau apa, dia tuh laki-laki yang cukup dewasa saya rasa. Jadi untuk hubungan mereka, ya mereka cukup sangat dewasa lah menjalaninya gitu. Baik di media, langsung maupun secara berteman, cukup dewasa. Ya, banyak yang bilang sendiri bang, Bilar itu mirip opa-opa Korea. Nah, abang sebagai teman mengiyakan atau tidak sih bang? Kalau dia aslinya mukanya Batak banget ya, karena pentak-petak yang orang Batak ya. Tapi mungkin fashionnya, sekarang kan dia udah mulai fashionable tuh saya lihat. Ya dia memang ngarahnya juga situ sih, karena memang fanbase-nya juga banyak yang suka Korea kan sampai, ya intinya Drakor kalah sama Leslar. Drakor kalah bang ya sama Leslar. Drakor kalah sama Leslar. Oke. Okay. Mungkin harapannya bang buat Leslar sendiri seperti apa sih sebagai orang terdekatnya juga bang? Harapannya yang terbaik ya buat dua-duanya gitu. Pertama dua-duanya juga udah dewasa kan. Udah dewasa, sama-sama sudah siap juga kan untuk hal yang lebih serius atau gimana ya. Kalau saya sebagai teman sih yang turut mendoakan lah yang terbaik gitu, karena saya yakin Allah pasti udah rencanakan yang terbaik buat mereka berdua. Bang, ini kan satu lagi kan, anak-anak kan kemarin nih bilang sama abang kayak papi-papi itu asal mulai dari mana sih bang? Kayak abang bilang anak mereka gini suka ngadu ke saya. Ini gimana udah lah. Kalau kita kan orang Medan ya, orang Sumatera lah, jadi ngomongin, yaudah lu besok manggil bapak aja gitu. Gitu kita jadi ngomong kayak gitu, saya keceplosan. Apa-apa ke gua kan gitu, yaudah lu besok manggil bapak aja gitu. Mau minta makan, minta susu gitu contoh. Akhirnya, oh yaudah kita panggil papi aja ya. Yaudah papi lah. Itu jadi keterusan sampai sekarang juga ya? Iya, keterusan. Jadi sekarang kayak gitu, Chat. Papi di mana? Kenapa anak papi? Udah makan belum? Gitu kita bercanda. Tapi ya kita tahu lah tempat bercanda, nanti ketika main bola ya sama-sama panggil abang. Oke. Bang, tapi dipanggil papi nih, sering ya ibaratnya udah kayak papinya mereka gitu. Suka curhat juga gak sih bang masalah? Iya pasti ya, curhat teman. Saya juga ini jadi ujian kan bagi saya. Saya bisa jaga rahasia mereka enggak gitu. Ini kan ujian juga buat saya, bagaimana saya bisa menjaga rahasia. Terus yang kedua ya latihan lah, nantinya juga saya suka, sekarang saya udah jadi seorang ayah kan, jadi bagaimana nanti bisa menyikapi ketika menyikapi anak saya ketika remaja nanti gitu. Jadi ya saya anggap latihan lah, asikin aja gitu. Oh berarti Leslar sendiri suka minta masukan sendiri ke abang ya? Bukan masukan sih, tapi lebih mungkin lebih apa ya, mungkin mereka nganggap saya sosok yang bisa diajak sharing atau apa gitu.